Allah telah berikan takdir, tentukan takdir sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan masyhur sering dibahas ini, supaya manusia tahu bahwa setiap takdir yang telah Allah tentukan ini pada hakikatnya kemuliaan yang dijanjikan. Karena Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta pasti Allah yang mencukupi. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa hadis qudsi Allah mengatakan ana inda zanni 'abdi. Aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah. Ana inda zanni 'abdi, aku menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku pikir aku ini kejam, ana syadidul 'iqab. Tapi kalau hambaku pikir aku baik, ana rahman, ana rahim, kata Allah. Makanya ulama menekankan sekali, orang kalau mau mendalami agama, merasakan nikmatnya berhukum di atas Islam, kenali tiga perkara: Allah, Nabi Muhammad, dan Islam yang di bawah. Kul katakan ya Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, nanti kalau banyak orang mengatasnamakan cinta kepadaku, katakan tidak ada cinta yang dibuat-buat.